menurut Pak Habibie Pancasila ini adalah milik bangsa kita, bukan milik rezim, bukan milik kelompok tertentu, tapi ini adalah milik anak-anak bangsa kita. Pancasila ini adalah merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Pancasila ini adalah mengandung nilai-nilai keagamaan di dalamnya, mengandung nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang di tengah-tengah kita. Nah, oleh karena itu, pada waktu kita mulai mengadakan sosialisasi, kenapa ini menjadi hilang? Kenapa ini menjadi tidak ada? Apakah bangsa kita sekarang ini sudah mulai beralih kepada nilai-nilai baru yang memang sekarang sudah mulai kita rasakan? Banyak nilai-nilai baru yang masuk dengan era globalisasi sekarang ini. Kehidupan kita sudah tidak enak lagi. Gotong royong kita sudah mulai hilang di tengah-tengah masyarakat. Pak Gubernur mengajarkan berdiskusi tentang bagaimana berdiskusi bisa langsung mengatasi pendidikan yang pola di kabupaten kota. Sehingga beliau merasa itu mengatasi tentang konsep BOSDA. Selangkung itu mendampingi pos nasional yang dikelola oleh pusat pada daerah. Nah, di dalam perspektif sekalian yang disampaikan, ada anggaran yang dialokasikan oleh beberapa kekuatan untuk beberapa kabupaten Selangkung dalam rangka untuk mempercepat ketertinggalan sektor pendidikan Selangkung. Pada waktu itu, beliau menggagas poster ini dalam secara bertahap. Berjuang kita. Kalau kita diam, sampai pelatih berapa mau kita mau, tidak ada cerita. Tetapi, you have to take a stand. Untuk bisa sukses itu, kita harus menaiki satuan tangga, satuan tangga, satuan tangga. Kita yang harus Forum Rektor Indonesia untuk seluruh bangsa. Bukan hanya untuk rektor, ketua atau direktur, tetapi untuk seluruh bangsa, untuk para guru, untuk mahasiswa, untuk UMKM, dan untuk semuanya yang berkepentingan di dalam membangun bangsa ini. Jadi Forum Rektor bukan hanya untuk rektor secara eksklusif, kami sarankan untuk dicanangkan sebagai Forum Rektor Indonesia untuk seluruh bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami ini adalah orang yang lemah, pihak yang lemah. Karena itu kami mohon kekuatan dari yang Maha Kuasa agar kami dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami ini adalah bodoh. Karena itu berilah kami pengetahuan agar kami dapat mencerahkan umat dan bangsa kami. Ya Allah, kami ini adalah orang-orang yang berharap agar semua perjalanan semua yang kita inginkan dapat kau terjadi dan berikan. Sebagai bangsa yang bekerja keras, tepat waktu. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang bisa kita tiru yang baik. Nah, kemudian kalau kita di kampus, apakah dosen-dosen dalam mengajar tepat waktu, memberi nilai dikembalikan tepat waktu, membimbing dengan baik, itu adalah karakter-karakter yang perlu kita bangun. Gerakan seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali yang tentu saja peduli terhadap pendidikan. Karena generasi itu adalah karakter, generasi emas 2045 adalah kekuatan bangsa Indonesia. Terima kasih. Tabibun. Terima kasih. Mohon maaf kalau masih kurang fasih. Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Oleh karena itu, pendidikan karakter ini menjadi penting bagi
kekuatan pemersatu bangsa, sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menyatakan salah satu yang paling penting itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan itu akan bisa muncul di manakala para pemimpin bangsa dan negara, para anak bangsa ini punya satu komitmen dasar yang kuat yang dalam agama kita yang disebut dengan akhlak mulia. Melalui akhlak mulia ini, insya Allah akan menjadi kekuatan besar bagi pembangunan bangsa dan negara. Melanjutkan cita-cita Anda tahu kan saya baru sekarang jadi ketua komisi. Dulu saya adalah sekolah Katolik di Flores. Hidup miskin. Datang ke Jakarta umur 13 tahun menjadi penjaga sekolah TK Aisyah SMP Muhammadiyah, jadi penjaga sekolah tukang sapu. Tetapi spirit untuk berubah nasib itu selalu ada. Yang tidak boleh saya tinggalkan adalah belajar, belajar, belajar. Yang tidak saya tinggalkan adalah sholat, sholat, sholat. Yang tidak saya tinggalkan ngaji, ngaji, ngaji. Yang tidak saya tinggalkan adalah berbuat baik kepada siapapun. Yang kelima, selalu berbaik sangka kepada setiap peristiwa kehidupan.